Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Apa kabar? Asli friends, apa kabar? Udah lama banget kita gak bikin video yang santai. Bikin video yang gak terlalu serius. Unboxing statue. Kita ngobrol-ngobrol ringan sambil berbagi racun friends. Jadi kalau ada statue yang lagi open PO dan statue-nya menurut gue keren, gue mau share ke kalian supaya kalian nggak terlambat atau nggak kelewatan ikut PO-nya, friends. Kenapa? Karena statue ya beda dengan action figure. Kalau action figure kita lupa PO, ya barang rilis kita masih bisa carilah di marketplace atau di lelangan. Tapi kalau statue, apalagi dari figurama, kadang-kadang kalau kita lewat PO-nya, nyari pas ready stock, itu susah, friends. Semakin sedikit peminat itu statue, semakin susah kita mencari statue tersebut. Makanya, kalau kita udah suka, kita udah kepengen, PO, friends. Karena lebih baik menyesal PO daripada menyesal nggak PO. Itu kuat, friends. Lebih baik menyesal PO daripada menyesal nggak PO. Uang bisa dicari, statue susah dicarinya coy. Ya, jadi hari ini tanggal 1 Juli spesial karena tanggal ini open PO-nya dibuka, friends. Jadi kalian yang pengen PO, buruan, jangan sampai kelewatan. Ya, Figurama nih. Oke, kalau kalian masuk ke website-nya figuramacollectors.com, ya, Devilman Siren Elite Exclusive Statue. Oke, Elite Exclusive Statue itu artinya ini statue gede, friends. 1/4 scale. Devilman. Oke, setelah sukses Figurama bikin Amon versus Devilman, sekarang Figurama bikin karakter ceweknya, friends. Siren. Duh, gila ya. Keren banget gak sih? Memang kalau statue cewek itu ya, kadang-kadang bagi gue pribadi lebih estetik dan lebih enak aja dilihat gitu ya. Dalam artian lebih indah gitu, friends. In the positive way ya, lebih indah, friends. Oke, pre-order open on July 1st. Jadi hari ini tanggal 1 Juli dibuka, friends. Ya, join the wishlist. Oke, nah. Ya, ini ada detailnya. Oke, kalau kita perhatikan Elite eksklusif cuman ada 450 piece seluruh dunia. Sedikit banget, friends. Gua yakin kalau udah lewat PO-nya nyarinya setengah modiar susah. Cuman ada 450 piece. Scale-nya 1/4. Wih, tingginya hampir 67, coy. Oke. Dapat 2 kepala ya. Oh, dapat bass juga. Keren sih. Materials polystone, of course PVC dan resin. Ya, ini keren, guys. Ini konsep artisnya, 3D-nya, painternya. Retail price-nya 975 USD, guys. Itu artinya kurang lebih 15 jutaan ya. Oke sih, harganya standar untuk statue 1/4 scale. Rilisnya masih lama, 2024. Q4 artinya quarter 4. Itu antara bulan Desember lah. Tahun depan masih lama. Masih bisa nabung, friends. Oke, ini gambarnya. Gila ya. Jadi dia tuh kayak semacam the fallen angels atau malaikat yang jahat gitu, friends. Ya, gue kurang ngikutin ini anime Devilman, tapi kelihatan dari bentuknya ini bukan manusia biasa. Ini kayak malaikat angel yang jatuh gitu, friends. Sayapnya cakep ya. Sayapnya agak-agak mirip Nico Robin, friends. Dan dia itu naked, coy. Ya. Tapi ini aman. Kenapa? Karena bagian sensitifnya dikasih bulu-bulu, friends. Jadi aman. Sayapnya badass sih. Ada efek-efek berdarah-berdarahnya, ada efek-efek. Wah. Gila ya, kita lihat lagi. Ini tampilan depannya, friends. Posenya rupawan. Jadi dia tuh kakinya kayak kaki devil ya. Tapi sayapnya kayak angel, friends. Oke, baru dari mulai paha ke atas dia tuh kayak tubuh wanita ya. Oke, next. Wih. Oh, ini kalau kasih efek merah jadi kayak gitu ya. Nah.
kepalanya dapat 2. And then wah, ini belakangnya coy. Lihat base-nya. Ya, base-nya itu kayak seolah-olah para evil-evil yang bangkit dari neraka gitu, friends. Ada gore-gore unsurnya terasa banget, darah-darah, tengkorak-tengkorak gitu ya. Darah-darah yang netes. Ini pecinta statue gore sih cocok, men. Ya, ini tampak pinggirnya. Oh, tangan sebelah kirinya pun dia udah devil ya. Keren, friends. Jadi ini perpaduan antara human sama angel dan demon, coy. Ada lihat tekstur atau skin tone dari devilnya itu berasa banget ya. Kayak kulit kadal gitu ya, yang super tebal dan bersisik, friends. Bahkan sampai ke punggung-punggungnya ini ada sisik-sisik dari sayap-sayapnya. Lihat skin tone-nya, efek-efek apa namanya? Efek-efek keringetnya itu, it's amazing sih. Belum lagi ya kalau kita perhatikan bulu-bulunya, dia itu di-sculpt satu lembar per satu lembar, coy. Lihat tuh. Iya kan? Oh, ini insting gue ya. Ini feeling gue harganya bakalan naik, friends. Oke, berikutnya wow, ini head scoop-nya. Cantik tapi bengis tapi menarik gitu ya. Ya kan statue cewek itu selalu menarik, friends. Belum lagi tangan sebelah kirinya dia tuh kayak lagi megang tengkorak yang masih fresh sehingga darah-darahnya itu kayak seolah-olah ngucur ke tangan sebelah kiri si Siren ini, friends. Ya, lihat tulang-tulang iganya. Keren. Ya, tapi aman tetap bagian sensitifnya disensor, coy. Next. Nah, jadi efek darahnya itu dia ngucur ya dari bagian atas, ngucur sampai ke bawah ke base-base-nya, friends. Sehingga si warna sayapnya pun dia berubah. Yang tadinya putih, semakin ke bawah dia berubah menjadi merah karena rembesan dari darahnya, friends. Oke, wah ini detail dari base-nya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, minimal ada 5 demon-demon manusia gitu, friends. Oke, sampai ke bawahnya itu ternyata ada detail-detail dari human-humannya. Nah, ini nih. Tongkorak yang dipegang sama tangan sebelah kirinya si Siren. Serem ya. Darahnya kayak ngocor gitu keluar dari kepala, dari mata, dan dari hidung, coy. Gue suka sih dengan skin tone dari tangannya yang udah berubah menjadi demon-nya sih. Ya. Efek tangannya itu yang ada ngucur-ngucur darahnya ini yang bikin mahal, friends. Tuh lihat. Edar gak sih? Ditambah ya figurama itu kan memang punya ciri khas di mana catnya itu agak kasar-kasar gitu, friends. Rustic-rustic gitu ya. Jadi pasti ini bakalan ciamik sih. Ini kepalanya. Merciless portrait. Gila ya. Jadi tanpa belas kasih gitu ini mukanya. Giginya juga lihat tuh. Giginya tajam-tajam dan udah keluar darah-darah gitu, friends. Oke, kemudian kepalanya, rambutnya itu udah bulu-bulu semua ya. Bagus sih, benar ini bagus sih. Oh, dapat 2. Satu yang lagi merciless, satu lagi yang ekspresi standar berkarisma gitu, coy. Pre-order open July 2023, friends, ya. 1/4 scale Devilman Figurama. Dari berbagai macam angle, dari berbagai macam sisi, gua katakan ini gore-nya dapat. Oke, ini definitely tipe statue yang gore, friends. Karena darah-darah, sadis gitu ya. Tapi gak cuman sadis dan gore. Tapi ada unsur estetikanya juga. Karena karakter si Siren-nya itu sendiri yang memang menarik sih. Ya, dengan sayap-sayapnya yang bagaikan angels. Kemudian dengan pose-nya yang aduh. Ditambah dengan, iya itulah. Jadi bagi gue pribadi sih ini Devilman Siren dengan harga kurang lebih 15 juta boleh juga untuk kita koleksi, friends. Karena figurama statue-nya ya, kalau udah rilis itu di market itu nyarinya susah, friends. Kalau ada pun kadang-kadang harganya itu naik, coy. Jadi buat teman-teman pecinta Devilman anime, apalagi pecinta Siren yang pengen PO, ini langsung masuk ke websitenya
figuramastripcollectors.com. Join the waiting list, ada voucher diskon juga. Ya, kalian tinggal klik kode yang ada di bawah description, friends. Dapatkan diskon menarik. Ya, itu aja preview singkat Figurama kita. Semoga kalian yang sudah nonton keracunan. Oke, gua sih keracunan, friends. Dan gua sih pengen, friends. Nanti gua minta ke Figurama ya. Siapa tahu dikasih, kita bakalan review Siren. Karena jarang-jarang gua unboxing statue genre yang horor-horor gore cewek gini, friends. Oke, itu aja. Jangan sampai kelewatan hari ini PO-nya. Ya, buruan yang pengen bisa join waiting list. Gitu aja, gue Frans Anjaya. See you next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless.